Ya, ini belakangan ada beredar isu bahwa ada reshuffle kabinet. Ibu Puan sudah mendengar kabar tersebut atau seperti apa? Reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif dari presiden. Namun kalau melihat apa yang terjadi akhir-akhir ini bahwa ada kementerian yang kemudian menjadi mempunyai masalah hukum, tentu saja cepat atau lambat akan terjadi reshuffle atau pergantian dari menteri dari kementerian tersebut. Tapi itu seperti yang saya sampaikan, itu merupakan hak prerogatif presiden, kapan dan siapa, tentu saja itu merupakan wewenang dari presiden. Kamu tahu presiden? Pak Ganjar? Kenapa? apa udah ada perkembangan? Apa ada perkembangan? Kan nama-nama yang kemudian masuk dalam list PDI Perjuangan mempunyai kesempatan yang sama. Tentu saja kami masih menggodok hal tersebut lebih dalam, lebih yakin kira-kira yang mana setelah melihat track record mereka dan bagaimana kemudian kalau digabungkan dengan Mas Ganjar. Dan waktunya kan masih ada waktu sampai 19 Oktober, jadi ya yang ada namanya siap-siap aja, semua punya kesempatan yang sama. Terima kasih.